buat para bunda di rumah, pagi hari ini, di hari Jumat Barokah ini, kami ingin mengajak anak-anak beserta para bunda untuk melaksanakan atau melakukan istighosah bersama walaupun secara online, dengan harapan satu, agar kita semua juga keluarga yang ada di rumah selalu diberi kesehatan, diberikan barokah umur, juga barokah rezeki, dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan juga dijauhkan dari segala musibah. Amin. Dan yang kedua, kita berdoa untuk negara kita Indonesia, khususnya semoga negara Indonesia ini segera pulih kembali. Bumi kita sedang sakit sayang, jadi semoga bumi kita menjadi sehat kembali dan semoga pandemi ini segera berlalu. Aktivitas kembali dalam keadaan normal seperti sedia kala, dan anak-anak beserta guru semuanya bisa bersekolah di sekolah kita, yaitu TK Ujung Mekar. Kami harap agar doa kita atau istighosah kita bisa dilakukan dengan khusyuk. Untuk anak-anak, guru minta untuk membacakan surat Al-Fatihah 3 kali.